Jemaah kasih yang dimuliakan Allah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur oleh Allah Ta'ala, bersyukurnya nikmat dipakai alam seperti siang dan malam. Kenapa kita bisa hadir di tempat ini? Karena dengan adanya nikmat. Nikmat lolotolo. Nikmat bisa mendengar, bisa melihat. Nikmat pernapasan, rumuhilau ibogada. Semua nikmat yang hadir mulia, yang kita gunakan siang dan malam, andaikan kita hitung-hitung. Wa in ta'uddu nikmatillahi la tusuh. Andai tinggal mereka nikmati Allah ini, ini firman Allah. Andaikan kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kalian, bahasa tafsir kalimat ta'uddu. Rekinulah tua-tua nikmati Allah ini la Allah Ta'ala ala nukabu. La tuhsuha. Kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ya pernah mampu berarti mereka nikmati. Contoh Bapak Ibu, bahagi mereka yang kebatian imati loh, banyaknya rambut itu. Saya rasa mereka ini pergi loh, data loh, susah aja. Menin rumah oleh bunda, oleh ayah, anggota huwa-huwa, ini bawa mereka yang lalu, itu kamu, itu banyak umat rambut. Banyaknya loh, itu di atas. Nikmat pernapasan siang dan malam, andaikan Allah minta bayaran, dia boleh berdata masuk rumah sakit pakai oksigen gitu, pakai tangki-tangki besar. Saya pernah jaga yang sakit di Limboto, umur dia puluh tak bodohui bahwa yang lain 5 juta bawa oksigen. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat pernapasan Allah kasih, Allah tidak minta bayaran. Allah berikan nikmat penglihatan, mo'ontoh. Kenapa hadirin mulia? Andaikan manusia hari ini sadar, bagaimana keadaan manusia tanpa penglihatan, tanpa mata. Beri amir Allah Ta'ala mata. Allah berikan nikmat bisa makan. Lidah bisa merasakan, membedakan semua makanan. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini titipan sementara. Tidak bertahan lama, tidak akan pernah lama kok. Kita menggunakan nikmat itu tidak lama. Suatu saat nanti nikmat titipan Allah diambil kembali oleh Allah. Hamali ulai itu nikmat. Allah tidak menghendaki bayaran dalam nikmat ini, tapi Allah firmankan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna ajabi lasadid. Pokok syukur beliau penting. Siapa yang mensyukuri nikmatku, Allah sampaikan ku tambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna ajabi lasadid. Siapa yang kufur, kalau tak ingin namu syukur, maka itu diancam inna azabi lasadid. Mereka tinggal menunggu ajabnya Allah. Ajabku amat pedih, Allah sampaikan. Jadi saya sampaikan tadi, nikmat ini tidak bertahan lama kok. Contoh nikmat penglihatan. Wan gonong remang pemilu untuk dijarak jauh penglihatan. Nikmat mata itu kalau masih normal memilih Al-Qur'an ini hanya boleh jangankan di dekat, jarak jauh untuk ada huruf. Tapi kalau nikmat penglihatan mulai dicabut oleh Allah, memulai hinggilan pemilih, maka dia buka Al-Qur'an di jarak jauh dilubuti untuk jarak dekat berpuluh huruf. Itu nikmat penglihatan mulai dicabut. Bahkan tidak sedikit di rumah sakit itu yang dimulia yang masuk di dalam ruangan-ruangan khusus untuk perkara mata. Itu tandanya nikmat penglihatan dicabut.